Pemirsa, tim SAR gabungan Basarnas, BPBD, TNI Polri, dan warga akhirnya menemukan korban yang tertimbun material longsor di Kampung Cisepan, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Senin sore. Korban bernama Acek berusia 50 tahun ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sebelumnya Acek dikabarkan hilang saat tebing dengan ketinggian 15 meter dan lebar 20 meter longsor pada Senin sore. Longsor terjadi usai hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah Sumedang sejak Senin siang. Usai mendapatkan informasi tersebut, tim SAR langsung bergerak untuk mencari korban. Tim SAR gabungan telah menyerah terimakan jenazah korban kepada pihak keluarga untuk disemayamkan. Nanti kumpul di jalan utama aja untuk penutupan ya. Atas. Jangan ditangisi dulu, Bu. Nanti biar nanti.